Terus aku gini-gini. Jadi rata. Ini tuh warnanya cantik banget dan ini tuh warnanya tuh aslinya tuh orange banget. Sampai teman-teman kerja aku tuh pada nanya, "Ini pakai lipstik apa? Warnanya orange banget," katanya. Dan ini tuh sebenarnya aku cuman pakai lip. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Santi Padilla Dewi. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tentang lipstick yang bikin bibir kalian jadi warna orange. Nah, aku tuh biasanya tuh nyari segeling, entah itu YouTube, nyari warna lipstick yang bisa bikin bibir kita jadi orange. Kita bingung itu mereknya apa ya? Pakai lipsticknya yang matte atau yang glossy ya, atau kembalinya nomor berapa ya, kayak gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian biar kalian gak perlu pusing-pusing nyari di Google atau misalkan di YouTube dan ternyata influencernya tuh malah gak ngasih tahu dia pakai lipstick apa dan nomor berapa, dan di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian. Nah, ini dia hasil aku pakai lipstick ini. Ini warnanya benar-benar orange. Tapi kalau misalkan mungkin di kamera ada efek cahaya atau misalkan mungkin efek dari HP-nya juga. Tapi kalau misalkan kalian lihat langsung dari cermin itu warnanya benar-benar orange dan benar-benar enggak terlalu heboh tapi benar-benar bagus gitu. Terus harganya juga benar-benar murah banget, di bawah 20.000. Buat teman-teman yang pengen tahu, tonton video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Check it out. Oke, jadi di sini aku pakai dua lips. Yang pertama ada lip cream dari Madam G. Ini nomornya itu hilang sih, tapi aku inget banget aku beli ini di Shopee. Ini riwayat pembeliannya. Ini Madam G, harganya cuma 11.000 dan nomornya nomor 421. Terus ini kalau misalkan kalian pakai, ini bakalan pucet, gak ada warnanya. Ini. Itu kok kalau aslinya tuh ini benar-benar nggak ada warnanya, kayak warna bibir, kayak sama kayak muka kalian. Nah, karena warnanya terlalu natural kayak gini, tapi buat kalian yang suka sama warna natural mungkin bisa pakai Madam G ini aja. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang pengen orange-nya lebih nyala gitu, kalian bisa pakein. Satu lagi ini ada lip tint dari Implora. Nomornya nomor 3, Candy Apple. Kita lihat hasilnya. Ini kan warnanya agak pucat gini kan. Natural gitu. Dan sekarang kita pakai yang ini. Ini lip tint Implora ini tuh harganya 14.000. Kalian juga bisa beli di Shopee. Buat kalian yang pengen tahu linknya, aku cantumin di sini ya. Bagus banget kan? Ini terserah sih kalau misalkan kalian bisa pakai ini dengan ombre, tapi aku biasanya tuh nggak bisa kalau pakai ombre tuh kayak nggak rapi. Jadi kadang aku gini, terus aku gini-gini. Jadi rata. Ini tuh warnanya cantik banget dan ini tuh warnanya tuh aslinya tuh orange banget. Sampai teman-teman kerja aku tuh pada nanya, "Ini pakai lipstick apa? Warnanya orange banget," katanya. Dan ini tuh sebenarnya aku cuman pakai lip cream dari Madam G dan juga Implora Candy Apple. Yang keduanya kayak gini. Ini bagus banget. Dan ini harganya benar-benar murah. Yang ini 11.000 dan yang ini cuma 14.000. Dengan harga yang murah itu kalian bisa tampil dengan lipstik warna oranye dan benar-benar bikin tampilan kalian lebih segar. Oke, sekarang aku mau coba buat hapus nih ya lipstiknya. Dan ini benar-benar kuat. Kuat banget. Gosok-gosok. Jadi itu lipstiknya menempel, kecuali kalau kalian mungkin makan gorengan. Tapi kalau selama ini, bagus, nempel. Oke, jadi buat teman-teman yang selama ini nyari lipstick orange yang cocok, lipstick ombre yang cocok buat kalian, terus kalau lihat merek lain mahal-mahal, kalian bisa pakai samaan kayak aku ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian video dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you in the next video. Bye-bye.